Pemirsa, KPU Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai melakukan perakitan kotak suara. Perakitan kotak suara ini melibatkan 70 orang yang merupakan warga sekitar. Ditargetkan perakitan kotak suara ini rampung pada 29 Desember mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung mulai melakukan perakitan kotak suara untuk pemilu tahun 2024. Pada perakitan kotak suara ini, KPU Kabupaten Bandung melibatkan 70 orang warga sekitar. Kotak suara yang dirakit sebanyak 55.170 kotak suara untuk 11.034 TPS se-Kabupaten Bandung. KPU Kabupaten Bandung menargetkan perakitan kotak suara akan selesai pada tanggal 29 Desember 2023 dan saat ini petugas sudah merakit sebanyak 65%. Ini kita lagi merakit kotak suara untuk pemilu tahun 2024 se-Kabupaten Bandung. Nah, jumlahnya total kita itu ada 55.170 kotak suara. Di satu TPS itu ada 5 suara. Dengan 5 TPS sebenarnya 11.034 TPS. Nah, target kita perakitan kotak suara itu 10 hari. Kita ini sudah melaksanakan sejak tanggal 20 kemarin. Mudah-mudahan nanti bisa selesai tanggal 29. Sampai dengan sekarang tanggal 26 itu sudah selesai mencapai 65% perakitan kotaknya. Hingga saat ini belum ditemukan kerusakan atau kendala dalam perakitan kotak suara pemilu 2024. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Arsal Ode melaporkan.